mereka ke dalam tanganmu. Yesus Kristus menjadi pemimpin mereka. Yesus Kristus menjadi penasehat mereka. Yesus Kristus menjadi pengemudi mereka. Yesus Kristus menjadi penasehat mereka. Yesus Kristus menjadi dokter mereka saat mereka sakit. Yesus Kristus menjadi pemberita mereka untuk saat mereka mau berbicara di depan orang banyak. Yesus Kristus menjadi penolong mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. Engkau berkati mereka, Engkau jaga mereka, Tuhan kawal mereka, dan doa restu kami pada hari ini. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. Mulai hari ini mereka akan melangkah, Tuhan kawal. Mereka akan maju, Tuhan kawal. Tuhan jaga mereka supaya tidak ada kuasa kegelapan yang datang mengganggu mereka untuk mempercayai sesuatu hal yang tidak benar. Tetapi Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus meluruskan mereka sebagai pemimpin mereka ini untuk rakyat mereka. Karena rakyat Papua sudah lama untuk mereka menderita, untuk mereka menangis. Tetapi Tuhan, kami mencari figur dan untuk memimpin rakyat di tanah Papua. Karena itu Tuhan, kedua hambamu ini kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. Kami utus mereka di Serigala di sana. Kami utus mereka di tempat yang tidak baik di sana. Kami utus mereka banyak masalah di sana. Kami utus mereka banyak duri di sana. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan kawal dan Tuhan membawa mereka menjadi pemimpin untuk di Papua ini. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Amin.